Dari jajaran penyakit kanker yang diderita masyarakat Bali, sebenarnya kanker serviks saat ini menempati peringkat kedua terbanyak setelah kanker payudara. Jumlah penderita kanker serviks cukup banyak, yaitu 213 orang atau 2/3 dari jumlah penderita kanker di Bali. Melihat tingginya angka penderita kanker serviks, pemerintah daerah seperti Pemerintah Kabupaten Badung dan Pemerintah Kota Denpasar telah melakukan upaya pencegahan penyakit dengan pemberian imunisasi kanker serviks gratis bagi pelajar sehingga dapat melindungi generasi muda dari cengkeraman penyakit mematikan tersebut. Imunisasi kanker serviks itu syukur sudah ada sekarang, jadi bisa ditekan. Untuk semua masyarakat umum, kita sudah berupaya mensosialisasikan tentang keberadaan imunisasi ini. Pemerintah Kota Denpasar sudah tahun ketiga ini memberikan imunisasi kanker serviks gratis kepada mahasiswa kelas 1 SMP yang perempuan. Mudah-mudahan yang swasta, sekolah swasta bisa mandiri, begitu juga mereka masyarakat umum. Ibu rumah tangga sangat mudah untuk memperoleh imunisasi ini karena sudah tersedia di berbagai tempat pelayanan kesehatan. Pap smear harus dilakukan terlebih dahulu untuk mengetahui apakah telah terpapar kanker atau belum. Bila belum, maka dapat dilakukan imunisasi kanker serviks. Namun bila terindikasi telah memiliki bibit kanker, pengobatan lebih dini bisa dilakukan. Untuk itu, Kabid Binkesmas Dinas Kesehatan Kota Denpasar, Made Ayu Witriasih, mengimbau kaum ibu untuk segera melakukan pap smear atau IVA sebagai langkah awal deteksi kanker serviks. Purnama dan Saputra, Bali TV.